amalan-amalan Rasulullah SAW daripada kita bangun tidur sampai kita tidur balik. Tidak ada contoh dan teladan yang paling cantik melainkan contoh dan teladan yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, kita makan, alangkah cantiknya kalau cara kita makan itu bersesuaian dengan sunnah Nabi SAW. Kita pakai baju, alangkah cantiknya pakaian kita itu sesuai dengan sunnah Nabi. Kita tidur, kita pergi kerja, kita naik kenderaan, apa saja kita buat dalam hidup kita, ada contoh dan teladan yang dapat kita ambil dan ditunjuk oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama dia akan beroleh pahala mengikuti sunnah ittiba Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah pasti ada ganjaran pahala dia. Yang kedua, orang yang mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia akan mendapat cinta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebut dalam Quran, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Surah Ali Imran ayat 31. Katakanlah wahai Muhammad, kalau kamu benar-benar mengasihi Allah, maka ikut aku. Nescaya yang pertamanya Allah akan mengampunkan dosa, yang pertamanya Allah akan sayang dekat kamu. Kamu ikut Nabi SAW, Allah akan sayang dekat kamu, Allah akan kasih dekat kamu. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampunkan dosa-dosa kamu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Tuan-tuan, salat Muhammad yang pertamanya, tuan-tuan, antara sunnah Nabi SAW yang Nabi ajak dekat kita waktu bangun daripada tidur. Nah, Nabi SAW sebut dalam satu hadis, salat ala Muhammad an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, wa Nabi SAW pernah bersabda, yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha uqadin yadhribu kullu uqdatin alayka laylun tawilun. Sungguhnya syaitan ni, tuan-tuan, dia mengikat tengkuk salah seorang daripada kamu ketika tidur dengan tiga ikatan. Salat ala Sayyidina Muhammad. Maka syaitan katakan bagi setiap ikatan itu pada tempatnya, kamu masih memiliki malam yang panjang, maka tidurlah. Tidurlah, kata syaitan. Jadi bila kita tidur malam-malam, tuan-tuan, syaitan ikat kita dengan tiga ikat. Dan setiap ikatan tu, dia bisik dekat ikatan tu, dia kata, tidurlah kamu, malam kamu panjang lagi. Tuan-tuan biasa dengar bisikan ni pagi-pagi, tambah-tambah waktu nak bangkit sahur. Nak tak? Dia kata apa? Awal lagi. Duk bisik kat kita ni, telinga tu duk berasa macam dengar-dengar je. Awal lagi, awal lagi. Tuan-tuan biasa dengar tak bisikan lah? Tuan-tuan tahu bisikan siapa tu? Bisikan Syekh. Syekh Tan nama dia. Maka tuan-tuan salli ala Sayyidina Muhammad, kata Nabi SAW, salli ala Sayyidina Muhammad, fa in istaqadha wa dhakara Allahu ihallat 'uqdatun, fa in tawadda'a ihallat 'uqdatun, fa in salla ihallat 'uqdatun, fa asbaha nashitan tayyiban nafsi, wa illa asbaha habithan nafsi kaslana aw kama qala Rasulullah SAW. Nabi kata apa? Salat ala Sayyidina Muhammad, jika seorang itu bangun lalu dia berzikir kepada Allah, maka akan terongkailah satu ikatannya. Bila bangun-bangun, tuan-tuan, benda pertama sekali tuan-tuan kena buat, ingat Allah, zikir, sebut nama Allah. Kita sebut dalam satu hadis yang lain, Nabi SAW sebut, tuan-tuan, doa yang kita baca bila kita bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nushur. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Hebatnya Allah ni, tuan-tuan sekalian, salli ala Sayyidina Muhammad. Bila kita bangun daripada tidur, itu satu nikmat yang sangat besar yang Allah bagi dekat kita. Tuan-tuan boleh main masjid pagi tadi waktu subuh, yang perjalanan ke masjid itu setiap langkah, fi kulli khutwatin kataballahu bihi hasanatan wa muhyat anhu bihi sayyi'atan wa rafa'a bihi darajatan. Setiap langkah Allah tulis satu pahala, Allah padam satu dosa, Allah angkat satu darjat. Tuan-tuan duduk dalam masjid, setiap momen, setiap detik tuan-tuan i'tikaf, Allah bagi pahala. Tuan-tuan masuk duduk dalam saf,
Saya nak pesan tadi lah, subhanallah. Ni dah tinggal separuh, dah separuh lagi pergi mana? Mana ni? Tadi waktu sampai dia rasa macam duduk kat belakang. Mana separuh? Tuan-tuan, ya Allah, pasal apa? Pasal apa balik? Nak kata-kata kan? Tuan-tuan tahu tak kita kerugian dua benda? Yang pertama tadi, salihat saya, kita pasal apa duduk renggang-renggang? Pasal apa duduk renggang-renggang? Ni bau kita tak berjumpa dengan bau kawan kita. Tuan-tuan tahu tak ruginya apa? Ruginya apa? Nabi SAW sebut, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna. Sesungguhnya Allah dan para malaikat akan berselawat. Allah selawat dekat kita. Malaikat selawat dekat kita. Kepada siapa? Orang yang merapat-rapatkan saf. Rugi tak tuan-tuan dah main masjid? Tuan-tuan dah duduk dalam saf, orang lain dapat, Allah selawat dekat dia, malaikat selawat dekat dia, tapi kita tak dapat. Pasal apa? Pasal kita tak merapat-rapatkan saf. Walhal kita dah duduk dalam saf. Okey tak? Tuan-tuan boleh bayang tak nanti pergi depan Allah tiba-tiba, eh pasal apa hang dapat ni? Pasal apa hang dapat ni amat besar ni? Pasal apa hang dapat dahsyat ni? Pasal apa aku tak dapat? Pasal hang buat tak kena cara. Okey tuan-tuan, okey sangat. Jadi macam saya nak suruh-suruh, pilih rapat-rapat soft, pilih rapat-rapat soft. Kalau rapat-rapat soft, tuan-tuan saya ingat, lebih ramai orang boleh duduk dekat dalam soft. Begitu duduk renggang-renggang, rugi tuan-tuan, rugi sangat. Yang kedua tuan-tuan, salih Allah saya buat, balik sebelum semayang witir bersama dengan imam. Tentang, Nabi SAW semayang dengan para sahabat 3 kali. Bertanya, ada tak? Salih saya buat, Nabi SAW solat terawih bersama dengan para sahabat, ada. Ada 2 riwayat. Yang pertama, seorang sahabat bernama An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Nu'man bin Bashir cerita Nabi SAW solat terawih dengan kami, solat malam pada malam Ramadan 3 kali. Malam pertama pada 23 Ramadan, malam kedua pada 25 Ramadan dan malam ketiga pada 27 Ramadan. Malam tu Nabi SAW mai ikut solat bersama dengan para sahabat. Mula Nabi SAW mai semayang di masjid, para sahabat pakai ikut belakang Nabi SAW. Dan malam tu Nabi semayang, tuan-tuan, tahu tak sampai mana? Sampai 2/3 malam. Maksud dia 2/3 malam, tuan-tuan, lepas daripada pukul 12 malam, pukul 1, pukul 2 pagi tu. Daripada lepas isyak, Nabi SAW semayang dengan para sahabat. Tuan-tuan, kita try malam ni tengok. Mau? Subhanallah. Para sahabat ikut belakang Nabi, excited. Esok lepas-lepas semayang, esok tu kecoh dekat Madinah tu. Semalam kami semayang dengan Rasulullah, best lah, seronok lah. Nabi semayang sampai lepas pukul, lepas daripada sampai 2/3 malam. Seronok, excited. Cerita habis pada semua orang. Malam besok mereka main ramai-ramai, Nabi tak main. Malam 24, malam 25 Nabi main. Pekat-pekat main, lebih ramai. Dan malam tu Nabi SAW solat sampai pertengahan malam saja. Bila lebih ramai main, Nabi SAW berhenti pertengahan malam. Lebih kurang bahasa kita nak faham, ambil pun dalam. Kurang sikit, pendek sikit. Lepas berhenti pukul 12 malam, para sahabat main jumpa Rasulullah. Rasulullah, boleh tak panjang sikit bagi kat kami? Tak puas. Boleh tak lajak sikit, lebih sikit, kami macam tak puas ni solat dengan Nabi, Nabi berhenti tengah malam. Boleh tak tu? Pukul 12 malam Nabi SAW berhenti, tuan-tuan, para sahabat pergi jumpa, tak puas ya Rasulullah, boleh tak tambah sikit lagi bagi kami? Rasulullah kata apa? Salih Alaihi Muhammad, Rasulullah harap. Pasal apa Nabi SAW berhenti awal? Sebab ramai mai, Nabi SAW takut ada sebahagian balik awal. Dan Nabi SAW sambung dalam hadis tu, Nabi SAW kata apa? Nabi kata, sesiapa yang solat bersama dengan imam sampai habis solatnya, faka'annama sallallaila kullah au kama qala Nabi SAW, sebagaimana seperti mana dia solat seluruh malam. Tuan-tuan solat bersama dengan imam sampai habis, tuan-tuan dah buat 8 dah, nak tunggu 3 aja lagi. Ada waktu kita buat sampai 20 dah, nak tunggu 3 saja lagi, sikit saja lagi. Balik, dia boleh dapat pahala seolah semayang daripada maghrib sampai subuh. Okey, tunggu sat saja, 5 minit saja lagi.
tapi tak sabar balik tuan-tuan. Tok bila panggil, mailah solat berjemaah, as-salatu sunnatan witir jami'atan rahimakumullah. Mailah solat witir berjemaah kerana Allah, mailah berjemaah kerana Allah. Tok bila panggil mai berjemaah, kita balik secara berjemaah. Lawan cakap tu bila dak okey tak tuan-tuan? Okey tak? Saja dia boleh main sama tu cik. Sikit saja lagi, tak sabar sikit saja lagi, orang lain tunggu 5 minit saja lagi, dia dapat pahala macam solat daripada maghrib sampai subuh. Walhal dia tuan-tuan yang tak sabar 5 minit saja lagi tuan-tuan sekalian, rugi pahala sembahyang yang sangat besar. Ya tuan-tuan, kadang-kadang kita buat amal ni biar dengan ilmu, rugi sangat solat sembahyang. Faham tuan-tuan? Jadi tuan-tuan, sekali kita sembahyang bagi rapat-rapat sah. Yang balik dah nak buat macam mana, nak beritahu pun cerita tuan-tuan, tuan-tuan memang tunggu witir dah. Kalau nak cakap pada orang yang tak mau tunggu witir tu, nak tahu kedudukan ranking witir tu lebih tinggi lagi daripada terawih tu sendiri. Nabi tak pernah tinggal witir dah. Baik tuan-tuan sekalian, masalah Allah Sayyid Muhammad, Nabi ajak dekat kita bila kita tuan-tuan, semua kelebihan-kelebihan yang tuan-tuan dapat pada waktu pagi mai semayang subuh berjemaah pahala, man salla subhan fi jama'atin faka'annama sallallaila kullah, siapa semayang subuh berjemaah pahala baginya seperti dia bangun qiyamul lail seluruh malam. Tuan-tuan duduk dalam saf rapat-rapat saf, dapat Allah musalli jemaah, Allah dan para malaikat selawat dekat dia. Siapa yang menutup lompang saf kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan diangkat satu darjat. Tuan-tuan duduk dalam majlis ilmu pula pagi itu, dengar tazkirah sikit, yang malaikat duduk doa dekat dia selagi dia tak bangun. Dan tuan-tuan, semua kelebihan yang tuan-tuan dapat pada hari itu, tahu pasal apa? Pasal Allah kejut kita pada waktu pagi itu untuk kita bangun. Kalaulah Allah tak kejut malam tu pagi itu tuan-tuan, kita dapat tak segala nikmat tu? Tak dapat. Maka Allah kejut pagi itu untuk kita bangun, itu satu nikmat yang sangat besar. Kita boleh tengok anak isteri kita, kita boleh bangkit untuk bangun sahur, kita boleh pi buat ibadat sebagainya. Kita boleh buat macam-macam pada hari tersebut dengan Allah kejut kita pada waktu pagi itu. Maka itu satu nikmat yang sangat besar yang kita perlu kata alhamdulillah. Dan hebatnya Allah ni, tuan-tuan kata alhamdulillah tu patut sangat dah, dah Allah bagi nikmat kat kita. Tapi kes kata alhamdulillah tu, Allah bagi lagi pahala kat atas. Tuan-tuan pernah jumpa ada orang yang kita kata terima kasih kat dia, dia bagi lagi kita. Dia kata, ustaz ni saya bagi ke ustaz hadiah ni lah. Oh, terima kasih lah. Apa? Ustaz kata terima kasih. Nah, ambil lagi satu hadiah. Pasal apa? Pasal kata terima kasih lah. Kita lah dua dah. Terima kasih lah. Apa? Terima kasih lagi. Nah, bagi satu hadiah lagi. Tuan-tuan jumpa ada orang lagu ni. Kalau tuan-tuan pernah jumpa, tuan-tuan beritahu kat saya. Saya teringin nak jumpa dia. Tapi itulah Allah. Tuan-tuan kata aja alhamdulillah. Tuan-tuan kata aja alhamdulillah. Kata. Tuan-tuan tahu tak satu perkataan alhamdulillah kata Nabi SAW ini? Walhamdulillah tamlaul mizan. Alhamdulillah satu tu saja itu akan memenuhi ruang timbangan mizan tu. Ruang timbangan mizan yang ditunjukkan kepada para malaikat dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim. Ibnu Katsir cerita, ditayangkan besarnya piring mizan itu, diambil bumi seluruhnya letak, diambil langit seluruhnya letak dalam satu piring, masih ada baki lagi. Hanya dengan satu perkataan je, alhamdulillah tu dah pahala dia telah memenuhi ruang timbangan mizan. Hebat tak tuan-tuan? Bangun pagi kata alhamdulillah. Pun begitu, orang yang mampu untuk mengucapkan zikir bila dia terjaga daripada tidur ialah orang yang sentiasa melazimi zikir. Faham tak? Orang yang biasa lazim zikir, dia akan lekat. Orang yang tak biasa terjaga, susah dia nak berzikir kepada Allah. Kalau tuan-tuan duduk saja-saja dalam keadaan kita sedang, otak kita sentiasa berjalan. Tak nak? Bila berjumpa satu benda, respon cepat pasal otak kita dah memang duduk jalan dah. Waktu kita tidur, otak kita tengah rest. Bila terjaga tu, tuan-tuan, apa yang akan keluar ialah benda yang memang duduk dalam fikiran dia. Dalam hati. Terkejut dia panggil. Faham ni kan? Sebab tu dia antara amalan yang sangat hebat yang Nabi SAW ajar dekat kita bila kita terjaga tengah malam. Nabi SAW terjaga tengah malam. Tuan-tuan tahu dah amalan apa yang Nabi SAW ajak dekat kita bila kita terjaga tengah malam. Nabi SAW kata apa? Salih Alaihi Wasallam Muhammad. Man ta'arra minal layli faqala hina yastaqai yas Salih Alaihi Wasallam Muhammad yastaiqidha
yastayqidhu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah thumma du'a rabbi ghafirli. Nabi ajak kita bila terjaga tengah malam, terjaga tengah malam, Nabi biasa ajak kita untuk buat empat benda. Yang pertama apa? Salih Al-Azim Muhammad kata, terjaga je, terjaga tengah malam. Nabi ajak kita mula sekali pertama kata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Satu. Faham tak? Yang kedua, kata apa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dua. Yang ketiga, kata apa? Wala hawla wala quwwata illa billah. Saya yakin tiga-tiga ni tentu hafal dah. Tidak ni? Pertama apa dia? La ilaha illallah syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Yang kedua, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yang ketiga, wala hawla wala quwwata illa billah. Kemudian yang keempat sebut rabbighfirli. Rabbighfirli. Ya Allah, ampunkan dosa aku. Maka kata Nabi SAW, salih ala Sayyidina Muhammad, qala, salih ala Sayyidina Muhammad, da'a istujibalahu. Kemudian dia angkat tangan berdoa, maka Allah akan memustajabkan doa dia. Jaga saja, tuan-tuan, terjaga saja pada mana-mana waktu tengah malam. Kata ulama, itu waktu paling mustajab untuk kita berdoa kepada Allah. Maka Allah kejut kita waktu itu. Terjaga saja. La ilaha illallah wa la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah rabbi ighfirli. Ya Allah, ampun dosaku, ya Allah, ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah, ni bagilah apa-apa minta waktu tu, waktu mustajab doa kita. Kata Nabi SAW, maka doa kamu akan mustajab. Dan kemudian Nabi SAW sambung salat samad, fa in qama fatawadda'a summa salla qabilat salatuhu. Dan kalau dia bangun untuk dia berwuduk lalu dia solat, solatnya akan diterima oleh Allah SWT. Kalau tak mampu untuk bangun solat pun, doa waktu tu, doa kita sedang dimustajabkan oleh Allah. Faham tuan-tuan? Kemudian tuan-tuan sambung lagi tuan-tuan. Yang pertama Nabi kata apa? Bangun, kata alhamdulillah, zikir, ingat Allah, turunkan satu ikatan. Yang kedua, salih ala Sayyidina Muhammad, kata Nabi SAW, fa'in tawadza'a yahallat uqdatun. Kalau dia bangun untuk dia berwuduk, maka terongkai lagi satu ikatan. Nanti pagi nak bangun sahur, bangun saja kata alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa nusyur, pergi toilet kencing. Itu confirm dah, tak payah suruh, memang buat dah. Baiklah jemaah. Lepas kencing ambil wuduk. Ambil wuduk. Nabi suruh. Pasal apa? Selagi tak wuduk, selagi tu orang ikatan tak terungkai lagi. Nak makan sekejap lagi, nak makan, wuduk dulu. Kemudian kata Nabi SAW, buat apa tuan-tuan? Salih ala Sayyidina Muhammad, fa'in salla ikhallat uqdatun. Kemudian dia solat, lalu terungkai lagi satu ikatan. Tuan-tuan, bulan ni Allah bagi dekat kita peluang yang kita jarang dapat pada bulan-bulan yang lain. Tahu apa dia? Bangun pada waktu tahajud. Tasahharu fa inna fi suhuri barakah. Bersahurlah kamu kerana pada waktu sahur itu berkat. Nabi SAW. Tuan-tuan, bulan lain kita susah nak bangun waktu ni. Tapi bulan ni Allah bagi kita bangun pada waktu paling istimewa, paling hebat, waktu Allah paling hampir pada hamba dia. Yanzilu Rabbana tabaraka ta'ala fi kulli lailatin ila samai dunya. Allah turun ke langit dunia. Kata ulama, Allah terlalu hampir dengan hamba dia. Siapa berdoa padaku, aku mustajab. Siapa nak minta apa-apa, aku akan tunaikan. Siapa nak minta ampun, aku nak ampunkan. Waktu paling hebat yang kita susah nak bangun pada waktu yang lain. Bulan Ramadan kita boleh bangun. Tuan-tuan, apa alasan boleh bangun makan sampai 1 jam, boleh masak sampai 2 jam muslimat, tapi 2 rakaat sembahyang tak boleh nak buat? Apa alasan kita nak bagi dekat Allah? Maka tuan-tuan, saya nak minta pada tuan-tuan semua yang duk ada ni, tuan-tuan, mula esok tuan-tuan bangun solat tahajud, jangan tinggal. Faham tak ni? Bangun tahajud. Tahajud simple aja. 2 rakaat, rakaat pertama baca Fatihah, baca qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat pertama, rakaat kedua baca Fatihah, baca qul huwallahu ahad. Cukup dah. Cukup dah untuk kita ni. Lepas tu satgi baru makan.
Jangan bertangguh, tak apalah ustaz, makan dulu lah ustaz, satgi baru semayang. Tuan-tuan, jangan kata lagu tu, satgi ghayubul ghuyub semayang tu. Alik tengok TV apa semua, simak-simak-simak, Allahuakbar, Allahuakbar, dah habisnya tu ya. Tuan-tuan buat dulu dua rakaat, nak rongkai ikatan syaitan. Maka kata Nabi SAW, kalau kamu buat tiga benda ni, kata zikir pada Allah, berwuduk, kemudian solat, maka terongkai seluruh ikatan, kamu akan bangun dalam keadaan yang segar, kata Nabi SAW. Kamu bangun dalam keadaan cegas dan tenang, jika tidak, dia akan bangun dalam keadaan lesu dan malas, kata Nabi SAW. Maka tuan-tuan, cukuplah tu satu je malam ni. Nah, banyak lagi yang tuan-tuan boleh tengok dalam buku yang saya susun ni, tuan-tuan, hidup dalam sunnah, amalan-amalan Nabi SAW buat daripada bangun tidur sampai Nabi tidur balik. Doa-doa, antara doa yang sangat penting yang muslimat kena buat, buat doa bila buka pakaian, ada kat dalam ni. Pasal tak mau, bukan sekat manusia tengok tubuh badan dia, jin suka tengok tubuh badan muslimat. Maka nak hijab diri dia, pandangan daripada pandangan jin dan manusia, daripada aurat dia, tuan-tuan, ada doa yang diajak oleh Nabi SAW waktu kita buka baju ada kat dalam ni, sampai dia tidur. Dan satu lagi ni, buku ni tuan-tuan, saya pernah jual dekat sini dulu ni, jual dah tau, buku yang saya susun amalan mengangkat darjat ni, amalan daripada bangun tidur sampai tidur balik ni. Tambah-tambah bulan Ramadan ni cantik lah, saya buat jadual siap-siap. Pagi nak buat pukul 5, satgi nak semayang apa, nak baca surah apa, nak doa dia macam mana, satgi duha, satgi nak buat semayang apa, doa baca apa, surah apa, doa dia macam mana, sampai tidur balik saya buat jadual siap-siap, mudah untuk tuan-tuan buat rujukan, insyaAllah. Ada kita buat jualan dekat belakang tu, mudah-mudahan jadi manfaat. Dan dekat luar juga sana tuan-tuan, kita buat jualan wakaf untuk Kompleks Islam Darul Faizin. Ya. Sebenarnya dengan Ramadan ni, kami duduk cari dana untuk selesaikan, ada 200 ribu lagi. Benda yang nak kena selesai, RM200,000 kos lebih kurang. Ada pipe nak masuk lah, ada dataran yang kita sedang siapkan, ada jalan masuk ke kantin, kantin pun sedang diuruskan. Lebih kurang RM200,000 lagi kos yang kita perlu selesaikan, dan kita target untuk dapatkan dana tu dalam bulan Ramadan ni, tuan-tuan. Saya harap tuan-tuan berkat-berkat dapat tolonglah seorang sikit, insyaAllah, mudah-mudahan jadi keberkatan pada tuan-tuan dunia dan akhirat. Dan ada satu produk sahabat kita buat tuan-tuan, daripada Turki, Pati Delima. Tuan-tuan boleh amal pati delima asli daripada Turki tanpa gula. Saya sendiri pun duk amal pati delima ni tuan-tuan, dia fresh, dia buat, dia tak ada bahan-bahan kimia apa, dia proses dengan kulit, dengan biji apa semua sekali, insyaAllah. Dan depa lantik saya jadi duta macam Nilofa lah. Ha, nak ustaz pun boleh jadi duta ni, insyaAllah tuan-tuan. Dan setiap jualan tu insyaAllah dia kata ada sumbangan sikit kepada madrasah, saya kata ahlan wa sahlan. Mudah-mudahan tuan-tuan, tuan-tuan boleh try lagi, dia bagi test untuk rasa, tengok insyaAllah. Sangat baik untuk kesihatan insyaAllah. Itu tuan-tuan, cukup sekadar itu. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini diberkati oleh Allah. Aku lukau lihada wa astaghfirullah li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.